Sebuah video amatir memperlihatkan aksi bajing loncat di Jalan Raya Bekasi, tepatnya di depan Pasar Cakung, Cakung Barat, Jakarta Timur, viral di media sosial. Video tersebut direkam oleh salah satu penumpang mobil yang berada tepat di belakang truk yang sedang dicuri muatannya. Menanggapi aksi bajing loncat yang beraksi siang hari, polisi telah mengamankan dua terduga pelaku. Dalam video berdurasi 9 detik yang beredar di media sosial, tampak dua pelaku menaiki bagian kargo dek truk yang sedang melaju lalu menjarah sejumlah batang besi muatan truk. Meski dari rekaman video tampak peristiwa terjadi pada siang hari, kedua pelaku tampak leluasa saat menjarah batang besi muatan tersebut. Lalu besi curian tersebut mereka buang ke medan Jalan Raya Bekasi. Berdasarkan keterangan video, diduga kejadian itu terjadi pada Kamis siang 14 Oktober 2021, sekira pukul 11.25 waktu Indonesia Barat. Sementara itu dikutip dari tribunjakarta.com, Kapolsek Cakung, Kompol Satya Dharma mengatakan, kedua pelaku telah diringkus setelah video aksinya viral. Kedua pelaku yang diringkus di wilayah Kecamatan Cakung tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua tersangka kini ditahan di Mapolsek Cakung guna keperluan penyidikan lebih lanjut. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!